kalian DP dulu ya. Kalau udah kalian DP, itu mobil nggak akan lari kemana-mana. Beda kalau misalnya kalian belum DP, misalnya yang ini mas, tapi kalian belum DP. Kalau yang lain lebih cepat, ya kita sudah nggak bisa berbuat banyak karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Smooth Running Slow Go Imo. Sore ini saya kedatangan unit baru lagi nih. Avanza G 2016, tipenya Matic ya. Untuk tipenya Matic, untuk keadaannya seperti apa? Kita lihat seperti ini. Untuk harga nanti silakan cek di deskripsi aja. Untuk lebih jelasnya keadaannya bagaimana, silakan datang dan kalau unitnya, yuk kita cek. Pertama di bagian depan. Nah, kalian kalau mau beli mobil itu kan biasanya bagian depan ya, facetnya dulu. Nah, dari lampunya, reflektornya masih bagus, masih bening, tidak ada indikator bekas laka. Lanjut lagi di bagian grillnya masih bagus juga ya. Walaupun ini ekstaksi masih bagus dan untuk fog lampnya juga sudah ada, jadi kalian tidak usah modif lagi karena ini sudah standar, sudah bawaannya. Lanjut lagi sebelah kiri. Di sebelah kiri, bannya kita sudah dapat Felix Racing ring 15. Untuk ringnya ring 15, jadi kalian walaupun beli mobil second, bannya ini masih bagus ya. Dan satu lagi nih, ini Avanza ya, Avanza asli bukan transformer, ini Avanza asli. Untuk kemarin yang bertanya untuk yang tipe-tipe Matic, ini jawabannya saya kasih untuk untuk Avanzanya X Rental, X Golden Bird, jadi ini bukan transformer ya. Buat kalian yang pengen bertanya nih, kemarin kan suka bertanya tuh banyak, mas yang Avanzanya masih ada nggak mas, masih ready nggak? Saya sarankan, ini undinya cuma satu, jadi cepet-cepet kalian. Jadi, yang penting kalian DP dulu ya. Kalau udah kalian DP, itu mobil nggak akan lari kemana-mana. Beda kalau misalnya kalian belum DP, misalnya yang ini mas, tapi kalian belum DP. Kalau yang lain lebih cepet, ya kita sudah nggak bisa berbuat banyak, karena sudah kedulan sama yang sudah DP ya. Kurang lebih seperti itu. Ini undinya sangat bagus, sangat spesial, pokoknya istimewir lah ya. Ini kilometernya rendah, 100 ribuan kilometernya. Jadi untuk kalian yang pengen Matic, saya sarankan langsung gas aja ya, langsung hubungi nomor di deskripsi, langsung siapa cepat dia dapat. Lanjut di bagian samping masih bagus ya, ini di bagian samping nggak ada indikator bekas laka, catnya pun masih bagus, masih orisinil, kindil ya, orisinilnya Toyota. Ini sudah dapat talang air yang model slim. Kalau yang bawaan standarnya Avanza kan yang model slim seperti ini ya. Untuk kaca filmnya sudah dapat juga. Untuk lipit bodinya, lipit kacanya masih bagus, nggak ada yang getas. Biasanya kan kalau mobil udah lama kan udah getas tuh, udah pecah-pecah. Untuk bagian atas juga sama. Kalian kan nggak kelihatan nih, masih bagus ya buat atasnya. Di bagian belakang ini, untuk kacanya, alhamdulillah masih bening, nggak ada yang pecah. Sudah dapat aksesoris juga. Ini tipenya tipe G. Sudah dapat spoiler. Sudah ada wipernya juga. Ini kan tipe G, jadi sudah ada aksesorisnya. Kalau yang tipe E kan masih standar itu ya, untuk tipe yang paling standar. Untuk bagian interiornya bagaimana? Yuk kita langsung cek. Jadi bagian depan keadaannya seperti ini. Untuk bagian interiornya di dashboardnya masih bagus, masih ori, belum ada yang kendor-kendor ya. Kalau di sini masih rapat semua. Ininya pun, setirnya pun masih bagus. Untuk bagian bawahnya, karpetnya juga masih ada, standarnya Toyota. Pokoknya untuk interior itu masih bagus semua ya. Untuk interior itu masih bagus semua, belum ada kendala. Untuk bagian joknya masih bagus, masih standar. Untuk bagian atapnya juga masih standar juga, masih bagus. Dan sudah
sudah power window juga, jadi udah nggak window by power. Dan untuk kilometernya kita cek. Nah, untuk kilometernya 113.000 sekian-sekian. Indikatornya seperti ini. Masih normal, masih bagus. Sudah dapat audio single din original dari Toyota. Dan untuk transmisinya ini kita dapat yang Matic. Pokoknya siapa cepat dia dapat ya. Siapa cepat dia dapat. Ini unitnya bagus, istimewa. Jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kemarin kan pas unit masih banyak, pada masih ogah-ogahan gitu, giliran udah habis, mas kapan datang lagi, kapan datang lagi. Jadi saya agak kerepotan jawabnya gitu. Kalau ini unit mumpung masih ada, masih ready, silahkan datang, silahkan cek unit, silahkan cocok, langsung bayar. Lanjut untuk di baris kedua seperti apa? Di baris kedua, interiornya pun masih sangat bagus. Ini tipe G, jadi kita dapat AC double blower. Jadi nggak usah rebutan lagi untuk bagian baris kedua. Biasanya kan kalian suka rebutan, tuh mas saya nggak ada bagian AC yang bagian belakang, apalagi yang baris ketiga. Biasanya nggak dapat ya. Ini walaupun X-taxi, walaupun X-rental, tapi kita sudah dapat double blower, jadi kalian nggak usah ada yang namanya rebutan AC, begitu. Duduk di baris kedua, nggak usah saya review terlalu panjang lebar, karena kalian sudah tahu yang namanya Avanza seperti apa, untuk suku cadangnya seperti apa, itu sudah lumrah di pasaran. Saya hanya menawarkan unit. Oke, sekian dulu video saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang pengen Avanza, silahkan datang aja untuk Avanzanya, Avanza G 2016, tipenya Matic. Unitnya sangat sedikit, jadi saya sarankan siapa cepat dia dapat, langsung pengecekan unit. Untuk di pool kami, di pool Japo, silahkan datang aja. Bagi yang di luar kota, boleh nih untuk Avanzanya. Biasanya kebanyakan customer kita itu dari luar kota ya. Oke, berhubung ini sudah sore, sudah mau maghrib, saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.